Selamat pagi dan salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini daripada Roti Kaya. Biar keluarga tahu, tak cukup saya tak perlu beri penjelasan peserta ATNM. Umum mengetahui program All Together Now Malaysia musim kedua baru sahaja memulakan siarannya. Namun, sudah ada cerita tak sedap didengar mengenai peserta yang terlibat. Hari ini tular di media sosial mengenai seorang peserta remaja bernama Ika menjadi bualan apabila dikatakan bersikap biadab dan tidak menghormati para juri. Susulan itu remaja berusia 16 tahun itu dikecam teruk di media sosial bagaimanapun. Menerusi satu perkongsian di TikTok, ada dimuat naik semula status dipercayai daripada remaja itu yang mengatakan biarlah orang yang terdekat sahaja tahu perkara sebenar serta di sebalik yang berlaku ketika program berlangsung. Biar ahli keluarga dan kawan-kawan yang tahu dah cukup, saya tak perlu memberi penjelasan sebab orang tak kisah pun mengenai apa yang salah atau benar. Dan saya nak membazirkan masa buat sedemikian, katanya. Menurut peserta itu lagi, dia mengaku kesilapannya serta mengatakan pihak tertentu yang berlaku di belakang pentas, ujurnya. Dia juga tahu pihak media hanya memahukan gosip dan ranting semata-mata. Sementara itu, rata-rata netizen berpendapat kejadian yang berlaku itu hanyalah gimmick dan marketing semata-mata. Sekian info hari ini, terima kasih.